sumpah, jangan kayak gitu. Sumpah kamu jangan tiup-tiup kayak gitu. Ya enggak. Aku tuh gak bisa bawa motor, guys. Motor tuh susah. Harus menyeimbangkan diri. Ya Tuhan, ini orang suara apa sih? Loh, kok marah? Di jadwal dikasih ke Awan kayak gitu. Kayak itu game terakhir. Ya game terakhir, game 3. Perasaan itu lama deh, stres yang bermalam. Oh iya, maksudnya kamu main 2 kali, 1 kali terus jeda tim yang lain, terus baru RNG main. Jeda 1 match. Iya, jeda 1 match. Iya. Level itu tanpa gitu dan kursi gitu. Iya loh guys, kayaknya bentar lagi itu aku guys. Bentar lagi aku ke GH. Bilang ke Albert besok ke Paragon, tolong. Siapa tuh kayak Ibnu sih? Iya. Skip. Udah jelek. Sumpah, jangan kayak gitu. Udahan aja sampai 225 lah. 225 apa 230? Semoga ya pas aja juara PSG. Sumpah kamu jangan cip-cip kayak gitu. Ya, 230. Aku aja, Kak Ibnu, aku aja lo nitip Kak Ibnu. Belum dibeliin. Tapi kayaknya kamu belinya hari terakhir aja deh, takut basi. Gak bisa. Kenapa? Hari terakhir tuh orang pagi udah berangkat pulang. Loh, di bandaranya ada jual itu? Kayaknya. Itu tuh yang hancur. Kayaknya ada deh, ya kan 24 malam kan nggak bisa ke 7-Eleven. Iya, bisa. Kak Ibnu, masa aku titip bilis nggak boleh? Telur. Aku nitip teh guys, aku titip teh. Karena aku anak baik-baik, aku cuma titip teh. Di Indo juga ada. Kalau lebih murah di sana titip aja. Titip apa? Siapa lagi mau titip barang? Aku, aduh guys, aku tuh lagi pengen satu tas kan, tapi gak tahu guys, mahal banget tai. Ini mabok mana dah? Iya guys. Peminum. Lah kan ada potongan kalau di pos. Itu loh Kak Ibnu, ternyata Authentic Republic tuh punyanya temanku. Punyanya temennya temanku. Jadi katanya temanku gak boleh beli di situ lagi. Soalnya temennya dia udah kaya. Katanya aku memperkaya temannya. Jadi aku disuruh beli tempat lain gitu. Titip PLM tuh, mantap. Oh, mantap. Yaudah kalau besok kalau gue beli titip mayat potongan kurang ajar, boleh. Siapa tahu aku juga potongannya lebih banyak Kak Ibnu. Apa tuh? Yang Authentic Republic tuh loh, dia kan mau ngasih potongan kan gara-gara aku udah nge-post story. Pokoknya tiap nge-post story tuh kayak dapet potongan terus. Buat pembelian selanjutnya. Muka lu yang besar apa tangan lu yang kecil? Muka aku yang besar, mau apa? Di sana di Singapura sih cowoknya cakep-cakep guys, terus pakainya crop top gitu. Facecam Albert, mana bisa sih Facecam Albert? Dia lo tidur. Pakai HP, tidur. Tapi
Enggak, gimana bisa? Given dog dong, aku mau mulung, tolong. Kenapa gak ikut ke Dubai? Aduh, jadi aja nunggis. Katanya disuruh istirahat dulu aja. Next tour di PMGC baru gitu. Yang baik. Kamu pasti kaget kan? Noyiku jago banget. Hihi, dua pasif bro. Apa sih? Hihi. Beda amat. Siapa ya guys? Pokoknya siapa ya? Siapa yang kalau bersabda selalu kejadian? KB ya? Aku lah. Tapi aku kalau bersabda juga selalu kejadian kok guys. Bohong. Waktu MP Talk aku bilang WSL menang, WSL menang beneran kan? Alah guys, sebenarnya kalau kayak gitu tuh dia tuh kalau kita udah makan yang terbaik loh. Kalau misalnya kita memberikan yang terbaik juga pasti lebih dekat yang terbaik. Cok bisa. Emang bener kai. Tarik hidung ke atas. Target wedding umur berapa pun umur 25. Kau udah sukses guys, kau sudah bisa membelikan rumah buat orang tua terus membelikan rumah untuk diriku sendiri baru aku mau nikah. Kapan mau MPL Cup jadinya se MPLI MPLI kan dia kalah. Tunggu dia menang lagi lah berarti. Tapi aku tetap nggak tahu. Aku nggak kode guys. Aku tuh tidak mau mencari suami kaya. Aku tuh harus memperkaya diriku sendiri dulu, baru cari suami. Keren kan? Pengen kan? Kalian dapat cewek kayak aku kan? Keren kan aku? Sekarang umur berapa tahun? Aku 22 anjir. GGG skip najis. Awas ya kalian. Semoga kalian semua dapat cewek kebalikan dari aku. Mampus kalian. Rasakan. Mangkelo. Sumpah suara apa sih? Aku tuh bukan gak mau motoran. Aku tuh gak bisa motoran. Aku tuh gak bisa bawa motor guys, motor tuh susah. Harus menyeimbangkan diri. Ya Tuhan, ini orang suara apa sih? Loh kok marah? Marah terus. Tapi kan lo gak mau dibonceng aku loh. Aku loh sama teman-teman kuliah aku loh sering bonceng 3. Tau gak sih belakang kampus tuh Transmart guys. Belakang kampus tuh Transmart. Jadi kayak kalau mau ke Transmart tuh bonceng 3 aja. Belum 3.30 sih. Oh iya. Yaudah lah guys, kalian juga pasti udah bosan kan denger suara aku. Capek-capekan goblok lah guys, aku malas. Aku udah ngomong Gak tau lah emang kalian anak-anak dajal lah gak. Aku pasang 235 deh biar bagus. Lagi lagi. Satu matamu separah, iya. Usahanya ini kapan? Usahaku kapan guys? Jadi tengah siapa? Temenku. Pokoknya kalau pakai naik motor tuh kalau bonceng 3 aku gak suka di tengah guys. Kayak ngegecet gitu loh, gak enak banget guys. Iya gak sih? Kuliner enak di Surabaya pas cumi pasar apem.
kayak ngegencet kan, kalian kalau itu kata-kata ngegencet. Kegencet. Kuat. Kegencet bukan kegencet. Oh, Surabaya enaknya kemana dulu? Gak ada tempat itu guys, tempat apa namanya? Kayaknya aku kurang mengikuti full albumnya. Kita ganti lagu penutup. Sumpah kamu nih lagi diem apa? Mana kita kuat? Wika, tuh guys, sekarang tuh aku sampai jam berapa sih? Udah 2:35 loh. Sudah. Bye bye semuanya. Kamu closing dulu, cepat. Closing kayak aku biasa, cepat. Terima kasih semuanya yang nonton guys. Semoga kalian semua sehat selalu, dijauhin dari corona. Semoga kalian semua apa? Apa? Cepat. Semoga kalian semua sukses selalu ya, guys. Terima kasih. Gak niat nih orang, kamu tuh gak niat mendoakan orang ya. Padahal mereka semua doain kamu biar juara MPL loh. Mendoakan terbaik buat mereka. Oh, kita off dulu sebelum dikasih keluar.